Halo Sobat Gaskan, welcome to Bali. Back again to channel Junot RRDP, Information and Holiday Channel. Channel Junot RRDP, every day is holiday. Today, hari ini, channel Junot RRDP akan mengajak Sobat Gaskan virtual tour dan jalan-jalan ke kawasan wisata populer Tuban Bali, atau tepatnya di kawasan Tuban Kuta Bali. Ini adalah kawasan dari pantai yang lagi viral-viralnya di Bali ya, di kawasan dari Pantai Jerman Tuban Kuta Bali, Sobat Gaskan. Ini adalah pertigaan menuju kawasan dari Pantai Segare ataupun Pantai Jerman dan juga kawasan dari menuju Jalan Kartika Plaza Kuta Bali. Oke, kita akan lanjut dan kita akan melihat suasana terbaru dari kawasan Pantai Jerman yang kini memiliki 3 patung ikonik, yaitu patung Dewa Baruna, Ratu Laut Selatan ya, patung Dewi Kuan Yin setinggi 18 meter dan 9 meter dan sudah terpasang sempurna di Pantai Jerman, tepatnya di Jalan Wana Segare, Desa Adat Tuban, Kuta Badung. Oke Sobat Gaskan, jadi dari patung tersebut ataupun yang dinamakan Tri Ratna Amerta Buana dapat diartikan sebagai 3 mutiara utama penghidup semesta. Perwujudan dari Kanjeng Ratu Manik Kencana Sari, Dewi merupakan perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran material dan dalam samudra kehidupan. Lalu patung Dewi Kuan Yin merupakan perwujudan dari Ibu Bumi dan berupa kewelas asihan jagat. Dan patung yang terakhir yaitu patung Hyang Baruna berupa kesucian dan kebijaksanaan yang meresap dan memenuhi setiap keberadaan. Jadi itulah 3 patung ikonik dan beserta makna patung yang berdiri megah dan kokoh di kawasan dari Pantai Jerman ini yang menjadi ikon baru pariwisata Bali. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu untuk membayar tiket ataupun biaya parkir ya. Jadi biaya parkirnya di sini itu Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Jadi saya datangnya pas siang hari Sobat Gaskan. Ini tepat jam 1 siang, kemungkinan tidak terlalu ramai. Biasanya Pantai Jerman itu ramai di sore hari menjelang sunset. Jadi Sobat Gaskan kalau mau mendapatkan momen terbaik dan suka keramaian, datanglah pada sore hari ataupun menjelang sunset. Biasanya momennya bagus sekali mengabadikan Pantai Jerman pas sunset dan juga patung ikonik baru yang berdiri megah dan kokoh di kawasan dari Pantai Jerman ini. Jadi Pantai Jerman ini sangat dekat dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan sejarah dari nama Pantai Jerman ini juga berkaitan erat dengan pendirian ataupun pembangunan dari Bandara ataupun Airport I Gusti Ngurah Rai, Sobat Gaskan. Oke Sobat Gaskan, jadi untuk penamaan pantai ini yaitu Pantai Jerman terbilang unik Sobat Gaskan, dimana nama Jerman memang terdengar unik. Hal ini pula yang sempat membuat Kanselir Jerman Olaf Scholz kaget begitu tahu ada Pantai Jerman di Bali. Kanselir Scholz pertama kali tahu ada Pantai Jerman ketika menghadiri KTT G20 beberapa waktu yang lalu di Nusa Dua Bali Sobat Gaskan. Dan oke Sobat Gaskan, jadi sejarah dari penamaan dari Pantai Jerman ini dari beberapa sumber bisa disimpulkan Pantai Jerman julukan pembuatan airport ya. Jadi dari pembangunan Airport I Gusti Ngurah Rai yang dimana dibuat oleh kebanyakan orang-orang Jerman di tahun 60-an. Itu di mereka artinya ataupun orang Jerman adalah kontraktor dan juga ada kontraktor Belandanya, tapi lebih banyak orang Jermannya, ada juga orang Indonesianya.
tapi kebanyakan menurut informasi itu orang Jermannya. Dan saat itu, saat pembangunan airport, beberapa pegawai ataupun kontraktor yang dari Jerman itu membuat 5 rumah di seputaran dari pantai ini. Ya, jadi 5 rumah dibangun di sini saat pengerjaan dari airport I Gusti Ngurah Rai Sobagaskan. Dan saat mereka membangun itu, jadi mereka membuat mes di sini, orang-orang Jerman tersebut, hingga rumah itu ditinggalkan. Jadi setelah pembangunan airport selesai, rumah-rumah yang mereka bangun ataupun kontraktor dari, bisa dibilang mes ya, saat orang Jerman itu, dan sehingga beberapa warga lokal ataupun warga lokal yang tinggal di sini menyebutnya Pantai Jerman. Jadi penamaan Pantai Jerman itu berkaitan dengan pembangunan dari airport I Gusti Ngurah Rai ya, pada tahun 60-an. Jadi kebanyakan kontraktornya orang Jerman dan tinggal di seputaran dari pantai segar ini ataupun pantai yang dekat dengan airport ini, yang cikal bakal jadi namanya Pantai Jerman sebagaskan. Oke, jadi itu sejarahnya dari beberapa artikel dan informasi yang saya baca. Maaf kalau agak sedikit amburadul karena informasinya, kata-katanya seperti itu, jadi saya agak mengolah-olah sedikit sebagaskan. Oke, jadi Pantai Jerman kemungkinan ini sudah rampung 90%. Jadi tinggal dibersihkan aja karena banyak sampah kiriman yang membanjiri kawasan Pantai Jerman sendiri, sobagaskan. Jadi untuk penataan trotoar ataupun juga taman yang ada di Pantai Jerman kemungkinan ini sudah selesai ataupun rampung. Jadi untuk di siang hari ini ya, jam 1 siang ini tidak terlalu ramai ataupun bisa dibilang sepi, karena momen ramai di kawasan Pantai Jerman sendiri itu biasanya di momen-momen sunset. Di sini juga banyak berdiri hotel-hotel ya, ada Holiday Inn dan beberapa pantai-pantai ataupun hotel-hotel yang ada di sini sebagaskan. Oke, kita akan lanjut lagi, kita akan menuju kawasan dari patung ataupun ikon wisata baru di Pantai Jerman ini. Oke sebagaskan, selamat menyaksikan, semoga sebagaskan terhibur dan mendapatkan informasi situasi dan suasana terbaru dari kawasan Bali ataupun wisata Bali terbaru hari ini. Inilah situasi terbaru dari kawasan Pantai Jerman Kuta Tuban Bali. Selamat menyaksikan dan enjoy. Thank you.
Oke, sebegaskan inilah 3 patung dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 patung tepatnya. Ada patung Dewi Kuan Yin, ada patung Dewa Baruna, ada patung dari Pantai Ratu Selatan, dan ada 2 patung naga dan 1 patung kura-kura ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 patung. Dan ada gelombang air juga ya di bawahnya. Ini kemungkinan nanti akan ada nama patung ini. Kita lihat di sini apakah bisa naik. Karena kemarin di sini saya lihat beberapa video bisa naik. Kemungkinan hari ini tidak ya. Ini masih di. Kita lihat di sini masih ada pembatas ya. Kemungkinan kemarin karena banyak orang yang naik-naik, takutnya mereka naik ke patung-patung. Jadi bisa merusak properti di patungnya. Jadi untuk menjaga hal tersebut dari pihak pengelola Pantai Cirebon ini ditutup. Jadi kita untuk menghargai dari panitia, kita hanya lihat dari bawah saja sebegaskan. Kita tidak naik hari ini karena ada larangan naik tadi di tangga tadi itu diisi kayu-kayu dan pembatas juga. Jadi kita lihat dari sini aja sebegaskan. Kalau punya drone ini sangat bagus sekali dari atas pemandangannya. Ya, mudah-mudahan nanti channel Junior TV bisa membeli drone untuk mengakses ikon-ikon baru di Bali ya, lebih jelas ya. Inilah ikon baru pariwisata Bali ya, salah satu ikon baru dari pariwisata Bali. Jadi banyak tempat-tempat populer baru di Bali dan juga pembenahan-pembenahan baru di Bali, baik itu pantai dan tempat-tempat wisata yang lain, dan juga kawasan dari Kuta Selatan, tepatnya di kawasan dari Desa Kutub itu ada pantai baru juga, yaitu Pantai Tanah Barak. Nanti kita akan lihat ke sana, ke Pantai Tanah Barak, gimana pantainya sebegaskan. Di banyak tempat-tempat wisata baru di Bali yang dibuka sebegaskan di tahun baru ini, di tahun 2023 ini. Oke, inilah salah satu ikon baru, yaitu patung ya, patung di kawasan dari Pantai Cirebon. Oke, sebegaskan, inilah suasana terbarunya di kawasan Pantai Cirebon di siang hari-hari ini, tidak terlalu ramai sebegaskan. Oke, sebegaskan, jadi beginilah suasana di kawasan Pantai Cirebon hari ini ya, di tahun baru 2023 ini ya, hampir mendekati bulan kedua. Inilah ikon barunya Pantai Cirebon ataupun ikon baru pariwisata Bali sebegaskan. 3 patung megah dan kokoh berdiri di kawasan dari Pantai Cirebon Tuban Kuta Bali. Tapi kalau air pasang ini akan terlihat berada di tengah laut. Ini airnya lagi surut, jadi kita bisa masuk ke sini sebegaskan. Oke sebegaskan, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya seputar wisata dan tempat-tempat populer di Bali. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dan salam gaskan dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.